Oke, hari ini kita akan review pembangunan jamban. Oke, selamat datang. Ini penampakan Subandrio, rumah yang baru dibangun. Oke, dapat bantuan jambanisasi. Berapa persen kita akan melihatnya hari ini. Ini kita akan masuk. Kenapa kita dapat bantuan? Karena kita miskin. Kalau nggak miskin ya nggak dapat bantuan. Ini rumahnya masih berantakan. Lihat-lihat. Tapi kan juga orang keren saya ini. Lihat-lihat. Oke, kita akan melihat pembangunan WC sampai di mana. Kita akan melihatnya. Dan semuanya aku kerjakan sendiri. Nah, lihat nih. Semuanya ini aku kerjakan sendiri. Oke. Itu anak saya itu yang nomor 2 itu, yang ganteng sendiri. Coba. Halo gitu, no. Halo bro, no. Dadan aja, apa ya? Ini untuk membuatkan rumah anak kecil saya ini yang ganteng ini. Kamu suka nangis gak? Let's go. Ini semua dibangun oleh ayahnya nih, bapaknya sendiri ini. Rumah ini dibangun dari apa ya namanya? Orang miskin itu namanya kalau kita berkarya, kreativitasnya orang miskin yang penuh dengan semangat. Ini rumahnya masih berantakan gini, tapi kan nanti keren, jangan khawatir. Oke. Ini rumahnya masih berantakan. Ini semuanya dari barang-barang bekas. Barang-barang bekas. Ini bekas dari lapak cor. Tapi belum selesai ini. Belum finishing. Rumahnya orang keren ini. Kreativitasnya orang keren. Lihat ini nanti. Kalau yang di bawah ini sudah selesai, kita bangun yang atas. Sementara untuk masih apa itu tempat perkakas. Nah, yang hari ini kita akan review tentang bantuan jambanisasi. Nah, ini pintu. Dulunya ini pintunya dari nah, seperti ini. Yang dulunya sarung. Karena dapat bantuan, nah ini saya buat sendiri ini. Nah, keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Ini masih baru saja selesai keramiknya nih hari ini. Nah, ini saudara-saudara. Jangan lupa ya. Bila menemukan channel saya, Subandrio Vlog, ikuti saya. Kalian akan mendapatkan segalanya dari saya. Cinta, kesetiaan, semangat, spiritual, gue. Lihat ini. Jambanisasi. Hari ini gini. Baru selesai keramiknya, karena keramiknya bantuannya hanya 1 meter kali 2 meter. Ini yang sebelah sampingnya ini saya pernah pernik. Saya kombinasi karena bantuan itu keramiknya
Gak sama. Keramiknya gak ada di toko. Toko yang gak oke, oke. Sambanisasi nah ini. Dan nanti ini belum selesai. Nanti dindingnya ini akan saya lapis dengan plastik. Biar pembantuan. Ini bukan WC-nya orang miskin nanti ya itu. Biar pembantuan. Saya konsep rumah yang indah. Tapi sekarang ya kita terima bantuan karena kita masih miskin. Aku cukup ya aku ya. Dan ini bantuan ini. Ini sapi tengnya ini. Aku tumbas takung ya. Ini sapi tengnya ini. Pak. Dari plastik. Sapi teng modern ini. Penampakannya akan terlihat ini. Aku dulu takung ya. Iya, nampaknya modern kan. Aku cukup. Ini belum ada di toko ini sapi teng ini. Dan nanti lain waktu kita akan merakit ini. Oke oke ya ya, nanti jagung ya ya. Kita besok akan membuat video merakit ini jamban ini. Karena di dalamnya masih ada ruang-ruang. Ada ruangan khusus namanya jamban organik. Kenapa ini berantakan rumahnya? Shh, diam. Ya, karena uang dapat bantuan ya harus miskin. Ini tempatnya ini. Tempat untuk sapi tengnya ini. Besok. Besok kita akan buat video merakit jamban ini. Ini panjangnya 160, lebarnya 80-an cm. Ini harganya kalau di toko ini ya sekitar 3 juta ada lebih. Karena ini bantuan molek modern, jamban paling modern ini. Ya terima kasih pada pemerintah. Walaupun banyak sekali kekurangan ya. Ya alhamdulillah. Itu bantuannya ini. Batu bata merah itu 100. Batako 120. Alhamdulillah ini gorong-gorongnya dua. Oke okay. Penampakannya begini. Ini aku kerjakan sendiri supaya kita dapat hasil. Karena borongannya 850. Oke okay. Sampai jumpa lain waktu pada channelnya Subandiro Vlog. Jangan lupa kamu tanya apapun, aku buat rumah ini sendirian dengan tangan saya karena nggak ada uang untuk ngupai tukang. Lihat berantakan semuanya kan, tapi nanti keren. Rumahnya juga berantakan tapi keren nanti, lihat saja nanti ke depan. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Cerita-cerita. Papa. Papa. Itu anak saya yang pertama itu. Papa. Oke. Okay.